kemenangan 5-0 pada malam ini menentang ETOS Rayan. Segalanya berjalan mengikut perancangan anda pada malam ini. Apa assessment anda terhadap persembahan malam ini? Okay, alhamdulillah kita berjaya kat menang dengan gol yang besar pada malam ni. Sebenarnya disebabkan semua player kita adalah untuk malam ni. Yang ada daripada outstation tu sudah balik. Flanker kita dua-dua ada. Midfield pun bermain dengan baik malam ni. Defensif ada satu player baru tu. Okay, alhamdulillah. Kemudian kalau kita tengok malam ni persembahan attacking pasukan anda nampak klik. Adakah ini bermakna selepas ini pasukan di kumpulan A yang lain perlu berhati-hati berjumpa kajian SS? Mungkin sebab actually kita semua tim adalah lebih kurang sama. Cuma kita tengok dari segi stable tu yang nampaknya ultimate lah setakat ni, yang menang semua game. Cuma basically yang tengok semua tim lebih kurang samalah. Dari segi taktikal semua agak samalah semua. Boleh bagi komen mengenai persembahan Philip pada malam ni? Philip dia sangat gembira. Sebelum game lagi dia memang gembira sebab dia punya geng kiri kanan dah ada. So that's why dia bermain dengan cemerlang lah malam ni. Selepas ini anda akan menentang Naga FC yang bercuti pada minggu ni kerana Deepavali. Apa yang anda tahu tentang Naga FC dan macam mana ada plan untuk dapatkan 3 points daripada mereka? Kita tak ada plan yang khusus untuk menentang Naga FC. Kita bermain seperti biasalah untuk malam ni dengan player yang kita ada. Kita pernah bertemu dengan Naga FC di GPL Cyberjaya pada season yang pertama dan kebetulan kita menang pada perlawanan itu. Dan setakat yang kita tahu, Naga FC permainan dia dah laju lah. So dengan adanya player-player kita yang sekarang ni, defend yang hari ni alhamdulillah clean sheet. So kita cubalah untuk hadapi serap asakan-asakan daripada dia orang dan cuba untuk counter balik. Alright, terima kasih.